polis cuba periksa badan anda. Pasti anda berasa sangat takut apabila pihak polis ingin memeriksa diri anda secara fizikal. Anda perlu bertenang. Pengisian video ini akan membantu anda sekiranya anda berada dalam situasi berkenaan. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada pautan-pautan yang dinyatakan di bawah. Inilah hak-hak anda sebagai orang awam apabila berada dalam situasi pemeriksaan badan. Pemeriksaan luaran. Jika anda berada di dalam mana-mana permis hiburan seperti karaoke atau kelab malam dan pihak polis melakukan serbuan, polis tidak memerlukan waran untuk memeriksa badan atau beg anda. Sila pastikan jangan benarkan anggota polis memasukkan tangan ke dalam poket pakaian ataupun beg anda. Anda sendiri harus keluarkan apa yang ada pada diri anda. Setiap barang dikeluarkan perlu disebut secara terang untuk mengelakkan kekeliruan. Sebut dompet, kunci, duit siling dan sebagainya. Terbalikkan poket dan beg apabila sudah kosong. Anda hanya perlu menunjukkan barangan sahaja. Pemeriksaan tanpa pakaian. Polis mempunyai kuasa untuk melakukan pemeriksaan tanpa pakaian sehingga pemeriksaan dalaman. Boleh dilakukan sekiranya ada sebab-sebab yang munasabah. Seorang pegawai polis perlu hadir, iaitu pegawai yang berpangkat inspektor dan ke atas, dan bukannya polis biasa, korporal atau sarjan. Apakah hak anda semasa pemeriksaan? Hanya anggota polis wanita boleh memeriksa badan wanita. Setiap pemeriksaan badan perlu dilakukan dengan penuh sopan. Anda berhak untuk diperiksa di kawasan yang terlindung. Anda tidak boleh dibogelkan. Terdapat empat jenis pemeriksaan badan, iaitu luaran, tindakan mencari pada pakaian luar seperti dalam filem. Boleh dilakukan di mana-mana. Tanpa pakaian, mencari objek atau senjata tersembunyi. Harus berada di kawasan terlindung. Tidak boleh bogel sepenuhnya. Dilakukan oleh pegawai inspektor dan ke atas. Sulit, melibatkan bahagian dalaman badan selain mulut, hidung dan telinga. Penolong penguasa polis, ASP, atau pangkat lebih tinggi perlu memberi kelulusan. Dalaman. Mencari objek di dalam badan. Harus dilakukan oleh pegawai perubatan kerajaan. Perlu mendapatkan kebenaran Ketua Polis Daerah, OCPD. Video ini merupakan kerjasama dengan Jawatan Kuasa Hak Asasi Manusia Majlis Peguam Malaysia.